Dalam upaya meningkatkan kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah, Wings for UNICEF bersama Soklin menggelar kampanye Generasi Bersih Sehat di Kabupaten PD Aceh. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong siswa serta guru agar menerapkan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Wings for UNICEF bersama Soklin menyuarakan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara berkampanye di lingkungan sekolah. Ada 4 sekolah dasar di Kabupaten PD Aceh yang dikunjungi, salah satunya SD Negeri 1 Baranun. Kegiatan ini bertujuan mengajak para murid sebagai generasi bersih sehat dan orang tua serta guru untuk senantiasa menjaga kebersihan pakaian, tangan, tubuh, serta mengupayakan kebersihan di lingkungan sekitar. Sebanyak 398 siswa di SD Negeri 1 Baranun sangat antusias mengikuti kegiatan kampanye Generasi Bersih Sehat. Para siswa diajak terlibat dalam kegiatan membersihkan noda pada pakaian serta digelar berbagai perlombaan. Mungkin dengan kehadiran mereka kami sangat senang dan siswa juga sangat senang, apalagi ikut lomba-lomba kegiatan-kegiatan tersebut. Mudah-mudahan ke depan Soklin ini akan bertambah maju lagi dan bisa masuk ke sekolah-sekolah, terutama sekolah kami. Kalau program bersih memang itu program yang luar biasa, sungguh bagus sekali. Memang bersih, kita orang agama Islam, kebersihan itu setengah daripada iman. Jadi dengan ada program bersih ini, tambah ke depan anak-anak lebih paham apa itu bersih. Selain itu, kampanye Generasi Bersih Sehat juga dimeriahkan dengan penampilan talent show, sehingga para siswa sangat antusias mengikutinya. Dalam kegiatan itu, ada sejumlah perlombaan yang digelar, seperti cerdas cermat, lomba pidato, menyanyi, pantonim, pertunjukan pencak silat, dan juga seni tari. Pertama sekali, sangat kami berterima kasih kepada Soklin dan UNICEF yang telah melakukan kegiatan event yang sangat luar biasa hari ini. Ada berbagai banyak edukasi yang kami dapatkan, yaitu salah satunya memotivasi kepada siswa untuk terus hidup bersih dan sehat. Ya, event yang dilaksanakan oleh Wings ini sangat luar biasa, jadi bisa membangkitkan motivasi anak-anak dengan dilakukannya berbagai lomba, mulai dari talent show, mereka sangat termotivasi. Melalui program Wings for UNICEF bersama Soklin, memungkinkan setiap anak dan seluruh masyarakat memiliki akses sanitasi yang memadai, serta melakukan perilaku hidup bersih dan sehat setiap harinya. Kehadiran kegiatan tersebut sekaligus menjadi acara Roadshow Sekolah tahun 2024 yang dilaksanakan Wings Group melalui brand Soklin di 3 provinsi yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten PD Aceh, Rudi Hermawan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.